Oke, kali ini kita mencari Keong ya. Buat yang belum kelarin quest archipelagonya dikelarin dulu. Pertama posisi di sini dulu, kita kumpulkan Keongnya dulu. Skin visual nanti di sini nih guys, previewnya seperti ini. Oke. Oke, posisi pertama Keongnya ada di sini ya. Kalian bisa cek juga di minimap tuh, ada ya. Di sini ada 3. Ada Fatu di sini. Oke, ini dia kawan. Keong bergema. Agafya. Agafya. Ore nara heki da. Cuma sedikit perut. Ii no yo. Ringo 4 mitsuketa kara. Guai ga yokunatta ra tabemashou. Oh, itu ada apple tadi yang di Fatu ya. Mungkin ada itu maksudnya. Daijoubu. Zaharu. Nimmu wa watashi ni makasete. Anata. Oke. Kita cek. Udah kumpulin satu tuh ya. Kehitungnya satu, guys. Oke, lanjut lagi. Sebelah sini kawan. Ada lagi Keong kedua. Zahar, muri shinakute ii wa. Zakar. Asoko ni doukutsu ga aru. Gua Zakar. Soko de sukoshi ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiganya ada di sebelah sini tadi. Itu dia di sana. Doushite? Shingou testo no pointo fuki ni. Oke, itu yang ketiga. Kita terus lagi aja, masih ada satu di sini. Nah, itu dia. Oke, ini dia kawan. Oh, ada sesuatu di situ. Tapi kita abaikan dulu ya. Kita coba ya. Kayak yang proyeksi. Siapa tuh? Dasar religion mengesalkan. Fatu cuy. Periksa. Jam saku berlapis perak ternyata di sini. Apa isinya kok kayak ada foto barengan? Kayaknya orang yang difoto SNES-nya ya. Ini ya. Kayak yang proyeksi di sini ternyata. Oke, next guys, kita menuju ke pulau ini ya. Di sini juga ada 3 nih. So let's go. Ini ada yang dekat. Ini dia. Fatu ini. Ini dikejar. Kenapa itu ya? Oke. Yang kedua ada di bawah. Oke, ini dia. Kuso. Mencari itu dilempar kemana? Shou doko ni sete agattan da? Kore ijou sagashite mo shou ga nai. Yakobu wo houtte wa okenai shi. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke sini guys, lari aja terus. Itu dia ada tandanya. Nah, tinggal perhatikan aja di mini map ya. Omae wa oretashi no naka de eiyo wo mottomo oku te ni ireta hito da. Yakobu. Itsu ni natta? Minna wo makikonde sumanakatta ne. Dagai. Chefan. Oke, itu yang ke-7 ya. Sekarang kita ke pulau atas sini. Di sini juga ada 3 sebenarnya, satunya di sini. Oke, itu dia sana guys. Kita ke sini dulu ya. Kalian bisa pakai elemental sight. Ini dia. Ke-8. Agasha. Shibaraku yasumou ze. Oh, ini nyasar ke sini tuh para Fatu itu. Dan yang satunya ini tuh ada di atas ya. Yang ini satunya ada di atas. Di atas itu, guys. Manjat gaming. Ini dia kawan. Isa. Nah, ini dia ya. Zaharu. Kono shima no shingou testo ga owatta yo. Suka mesinnya bebek saja. Yo. Yoshi. Tsugi no shima e ikou. Oke. Nah, selanjutnya kita teleport ke sini ya. Posisi ada di sebelah kanan tuh. Oke, kita lari terus aja ke kanan. Nanti ada di seberang pulau. Kayaknya gue ganti ini deh, kita ganti sayu ya. Oke, ini dia. Wah, ini traktor nih. Wih, nungguin pak. Sakit perut dia.
Wah ini asli dijadikan meme sih nanti nih, asli pak. Astaga. Oke lanjut lagi. Oke yang satunya ada di sini. Tempatnya mau kini dulu ya, di tengah. Oke itu dia sana. Dan yang ke-11 proyeksi kema. Use center bracer. Dan yang terakhir kita menuju ke pulau ini. Oke kita ke tengah ya. Terus nanti kita akan manjat guys di atas. Ada satu di sebelah bawah. Ter mana tuh? Di bawah kalau nggak salah ada satu. Oh ini dia nih. Yang pertama. Dan yang ke-12 Yakub. Yakub. Urutannya putih, hijau, merah, biru. Putih. Putih, hijau, merah, biru. Oke, dan duanya ada di atas, jadi kita manjatnya lewat sini adik-adik. Kalau ada Kazuha enak nih. Yuk. Kaze no yukusaki yo. Yot. Oke, kalian ke sini. Itu naik ke atas. Iya. Itu kalau ke sebelah sini ya. Kaze o shire. Kazuha mah enak di sini kawan-kawan. Oke, salah satu. Oke. Ini pemandangan di sebelah sana. Apa yang ada di dalamnya? Oke, gitu doang bosku. Oke, nah sisanya kita ke atas ya. Kesini kawan. Di atas sini kawan. Oke kawan. Ini dia yang. Nah. Ada kesin. Dua orang itu kelihatannya lagi rebahan di atas tanah ya. Apa mereka lagi ngeliatin bintang-bintang ya. Kelihatan agak aneh. Apa yang kemarin katakan padamu sampai kamu jadi murung begitu. Kenapa itu? Gara-gara rumah besar aku tersandung waktu mengangkut mesin. Komandan tetap ngomel. Oh ayolah jangan khawatir begitu. Apa mungkin keongnya bengkok? Oke, jadi itu dia untuk ke-14 keong yang ada. Nanti keongnya masih ada lagi. Total ada 20 ya. Jadi ini belum muncul aja guys. Jadinya ini reward-rewardnya. Nanti kalau sudah ada 16 keong yang kalian kumpulkan barulah dapat kostumnya si Fischl. 240 primogem ya totalnya ya. Oke jadi itu dia untuk ke-14 keong yang ada di archipelago ini. Part pertama total ada 14 keong. Nanti lanjut lagi kita kumpulin ya. Mungkin di next quest lagi.